Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy M33 yang M-nya di sini bukan stand for murah, tapi kata Samsung monster. Jadi ada monster battery, monster performance, monster kamera, monster energy, bukan ya kalau itu mereknya minuman. Agak lebay sih ya kalau misalkan Samsung memasukkan gimmick kata monster di seri M-nya. Karena bisa dibilang seri M ini ya seri bawahnya Samsung. Di atasnya lagi masih ada seri A, terus juga ada seri S, seri Note, dan juga seri Z. Cuman ya terserahnya Samsung sih ya, karena pas aja kata M terus stand for monster. Kalau misalkan kata M-nya ini dibilang mafia minyak, kan ya nggak nyambung ya dari HP kok ke minyak. Kalau dulu Samsung Galaxy M series itu terkenal dengan monster battery karena memang kapasitas baterainya itu gede banget, 6000 mAh. Tahun ini juga tetap sama, ada di 6000 mAh. Tapi untuk yang versi India, untuk versi Indonesia dan juga global itu 5000 mAh. Jadi nggak usah iri dengan orang India, nggak usah beli versi India untuk dipakai di Indonesia karena jatuhnya akan lebih mahal, pajak dan macam-macamnya. Karena selain baterai, hampir semuanya sama kok, termasuk packagingnya. Packagingnya ya Samsung semua varian tahun ini tuh mereka ramah lingkungan dalam tanda kutip. Karena untuk semua boxnya itu dibikin ala-ala flagship. Jadi boxnya tipis seperti ini, box poki-poki yang nggak ada adapternya. Apakah tahun depan akan tetap seperti ini, nggak ada charger dengan box tipis, atau mereka akan tobat kayak Xiaomi 12? Karena di Mi 11-nya kan tipis, terus di Xiaomi 12-nya balik lagi ada adapternya. Ya tergantung mulut kalian setajam apa nanti ke Samsung, dan tergantung Samsung juga. Apakah mereka mau dengerin atau masa bodoh? Sekarang langsung aja kita ya unboxing sih ya, untuk unboxing paket setipis ini kita bahas untuk varian warnanya aja deh ya. Jadi untuk yang kita akan bahas ini, dia RAM-nya itu 6GB dengan internal 128GB, ada yang varian 8128 juga. Dan yang akan kita bahas adalah warna yang udah saya lihat reviewnya di beberapa channel lain, dan ini warna favorit saya, warna green. Kalau saya lihat di video itu kayak bagus gitu. Jadi nanti kita coba lihat aslinya kayak gimana, terus kita juga dapat kuota 120GB bundling dengan XL, dan udah gitu aja, nggak ada keterangan apa-apa. Dan sekarang langsung aja kita bahas untuk HP-nya. Di sini ada 3 selling point, jadi ada 120Hz display refresh rate, ada quad kamera, terus dia juga support dengan 25W fast charge, yang chargernya kalian harus beli sendiri ya. Saya sarankan sih beli originalnya Samsung yang 25W itu. Biasanya kalau misalkan charger 25W dia bakalan ngecas 0 ke 100% itu sekitar 1 jam 20 sampai 1 jam 25 menit. Oke, jadi sekarang kita bahas untuk di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja, apakah kita dapat case juga. Dan nggak ada, dapatnya cuma buku panduan, kartu garansi, dan juga kabel yang untungnya ya udah flexi banget. Kenapa flexi banget? Karena dia udah USB-C to USB-C, bukan USB-A to USB-C. Nah, biasanya untuk adapter yang ada USB-C-nya, jatuhnya nanti kalian belinya ya agak-agak mahal lah. Biasanya di atas 50 ribu lah, tergantung merek juga. Tapi kalau bisa, beli originalnya Samsung aja, biar ya biar support fast charging-nya itu pas. Wah, emang bagus ya, hijaunya ini gimana ya jelasinnya ya. Kalau kalian ngikutin channel DKID, saya pernah unboxing iPhone 13 yang green ya. Dan jujur saya lebih suka green-nya si Samsung ini ketimbang iPhone 13. Karena iPhone 13 itu kayak warna cowok banget, warna army banget. Warna yang bener-bener macho-able, tapi kalau ini masih netral gitu ya. Warnanya itu simple dan terlihat elegan. Terus kalau misalkan kita kayak reflek-reflekan ke cahaya, wah, ada kayak semacam glossy, tapi juga ada kayak mid-midnya gitu. Wih, ini sih warna yang paling saya suka. Dia ada 3 warna sebenarnya, jadi ada green, ada brown, dan juga ada blue. Tapi kenapa saya memutuskan untuk bahas yang green? Karena memang kalau saya lihat di videonya orang-orang yang udah bahas ya, warna green-nya itu bagus banget. Wih, menurut kalian gimana? Kalian setuju juga kalau misalkan warna green-nya ini terlihat mewah gitu. Walaupun memang untuk bahan materialnya dia masih pakai plastik. Dan untuk bingkai kameranya ini sayangnya dia masih kayak bukan jelek sebenarnya. Cuman di HP entry level, di HP 1 jutaan, bingkai kamera dadu seperti ini udah banyak
yang pakai. Dan untuk konfigurasi kameranya, main kameranya itu dia 50 megapiksel, ultra wide-nya 5 megapiksel. Terus dua lagi itu dua lensa yang bakalan jarang banget kita pakai, yaitu makro dan juga depth. Dan kalau saya baca di beberapa kolom komentar dan juga forum, banyak yang lebih suka desainnya Samsung Galaxy M23 ketimbang M33. Desain itu preferensi. Kalau saya pribadi juga suka M23 sih ya, karena dia kayak udah ngikutin desain tren-tren smartphone yang kekinian. Kalau ini tahun lalu aja HP 1 jutaan tuh ya kayak gini. Ini ketolong warnanya aja gitu. Jadi kalau misalkan warnanya nggak gini, ya kayak HP 1 jutaan jadinya. Terus di sebelah kanan dia ada fingerprint yang juga menjadi satu dengan tombol power, terus ada volume up and down. Di bagian bawahnya ada speaker, ada type C, ada audio jack. Wah. Kalau misalkan mau dibikin semuanya flagship, seharusnya sih audio jacknya ini juga dihilangkan ya. Jadi biar konsep flagshipnya itu konsisten gitu. Terus di bagian kirinya ada SIM tray, yang SIM tray-nya ini support dengan dual SIM dan juga storage yang bisa di-expand sampai 1 TB. Di bagian atasnya ada lubang mic. Untuk bagian frame-nya ini dia juga pakai plastik, tapi kalau untuk bagian depannya dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Ya, beda ya. Ketukannya itu udah beda. Ini udah kerasa solid. Dan ini kalau misalkan kita pegang, nggak kerasa HP entry level. Karena Corning Gorilla Glass 5 itu dipakai di flagship sekitar tahun lalu. Oke, jadi kira-kira begini untuk tampilannya awal Samsung Galaxy M33. Di video kali ini kita unboxing dan juga hands-on aja. Untuk review deep-nya akan kita bahas beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan aja setelah anak-anak DKI udah masuk semua. Karena sekarang yang masuk cuma saya sama Tomo. Udah, single fighter ya? Dua orang berarti double fighter ya, bukan single fighter. Terus tadi itu ada update dan udah saya update, ini udah yang paling update lah ya. Kita coba-coba hands-on ini dengan software update yang paling baru dari Samsung. Untuk UI, Samsung Galaxy M33 ini pakai One UI 4.1 yang kalau misalkan kalian udah terbiasa dengan One UI, nyobain OS lain itu kayak jadi aras-arasan atau males lah kalau misalkan bahasa Indonesianya. Karena memang One UI itu juga salah satu favorit OS-nya saya. Terus kalau misalkan tapak depan, ya screen to body rasionya masih lumayan tebel ya untuk frame-nya ini. Karena memang dia masih di angka kepala 8, belum 90%. Jadi ada di 82,5% screen to body ratio. Terus untuk kamera depannya ini 8 megapiksel yang kemarin saya juga baca di salah satu kolom komentar. Dia itu bilang, ya harga 3 jutaan kok resolusinya masih 8 megapiksel. Iyain aja lah ya, karena untuk kamera itu sebenarnya bukan hanya dari resolusi, ada sensor juga. Dan untuk 8 megapikselnya Samsung nanti kalian lihat kualitasnya biasanya bagus, tapi nantilah kita bahas untuk layarnya dulu, karena ini juga kayak menjadi kontroversi di websitenya Samsung. Spesifikasi layarnya ini dibilang kalau dia pakai panel TFT. Nah, TFT itu biasanya kalau misalkan kita udah baca TFT, kayak pikiran kita itu, wah layarnya burik. Tapi kenyataannya nggak gitu ya. Dulu di tahun sekitar 2010, Samsung Electronics itu mempatenkan panel yang namanya adalah PLS TFT. Jadi TFT itu ada dua, ada TFT TN dan juga TFT PLS bikinan Samsung. Kenapa Samsung bikin TFT PLS? Karena dari segi cost itu lebih murah, tapi kualitas layarnya itu mendekati IPS. Jadi kalau misalkan kita lihat layarnya ini ya, kita lihat dari sebentar ya, ini brightness-nya coba saya mentokkan. Nah, kira-kira seperti ini kalau misalkan brightness-nya mentok. Wah, kita mau lihat dari kanan, kiri, atas, bawah, itu nggak kayak panel TN yang memang kayak ada screen bleeding. Jadi kualitasnya udah mendekati IPS. Bisa dibilang ini juga IPS. Jadi buat Samsung menurut saya sih di websitenya harusnya diganti ya. PLS TFT, jangan cuma TFT aja. Karena itu bisa bikin orang yang biasanya beli HP entry level dengan panel TFT yang burik itu jadi kesannya kayak, wah HP-nya Samsung ini pakai TFT. Jadinya kan nggak jadi beli gitu orangnya. Untuk YouTube dia bisa di upscalingnya itu bisa sampai 1080p aja mentoknya ya. Ini konten yang 8K. Ya, jadi kalau kalian lihat kualitas layarnya kan ya ini bukan panel TFT TN ya. Udah kelihatan. TN itu kalau misalkan kita lihat itu kayak kurang brightness, kurang gimana gitu. Tapi ini udah bagus. Tapi ya jangan dianggap semua panel TFT itu bagus, TFT-nya Samsung yang bagus, PLS TFT. TFT itu kepanjangan dari Thin Film Transistor. Jadi ya sama-sama panel LCD-nya, LCD itu kepanjangan dari Liquid Crystal Display. Gak usah terlalu teknis lah ya. Intinya simpelnya TFT PLS-nya Samsung ini udah kayak panel IPS. Jadi jangan beranggapan TFT semua panelnya itu burik.
Untuk audionya walaupun dia nggak stereo, masih mono, tapi menurut saya lumayan. Suara bassnya itu masih empuk, masih cukup nendang, walaupun nggak bisa dibilang dia lebih baik dari yang stereo, tapi udah oke kok. Dan sekarang kita cobain untuk benchmark sintetisnya di Antutu versi 9.3.8 ya. Dan ini varian RAM-nya itu 6GB, dia pakai Exynos 1280 5nm. Dan yang banyak kontra atau banyak yang menyayangkan itu kenapa di Galaxy M23 dapatnya Snapdragon 750 5G dengan selisihannya sekitar 300.000. Kemarin saya sempat lihat di channelnya Flash Gadget, di channelnya Flash Gadget itu udah dibandingkan performa kameranya dan lain-lain. Dan di Flash Gadget selisihnya itu juga sesuai dengan harganya ya, selisih 300 ribuan aja. Jadi selisih performanya itu tipis-tipis. Kalau misalkan tahun lalu di Galaxy M22 dan juga M32 dengan selisih 600 ribu itu ya perbedaannya lumayan signifikan. Tapi di tahun ini M23 ke M33 selisihnya itu nggak terlalu jauh. Ya paling juga kameranya. Kameranya kan kalau ini quad kamera ya. Jadi 50 terus juga 5 megapiksel, 2 megapiksel, 2 megapiksel. Sedangkan di Galaxy M23 itu triple konfigurasi kameranya. Jadi 50 megapiksel main kamera tetap ultra wide-nya tapi lebih gede dengan 8 megapiksel terus juga ada lensa makro 2 megapiksel. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya saya bakalan pilih M23 karena saya lebih sering pakai ultra wide karena dari segi resolusi dia lebih gede. Cuman karena saya nggak punya Galaxy M23, jadi kalian bisa nonton videonya Flash Gadget untuk lihat perbandingan detail untuk kamera ultrawide-nya. Karena kalau saya lihat aja tanpa megang itu kayak nanti ya jadinya kayak opini, jadi kurang valid gitu. Jadi untuk hands on sekarang saya cobain kameranya aja ya. Dan sekarang kita buktikan kamera 8 megapikselnya Samsung HP 3 jutaan kok. Resolusinya 8 megapiksel tapi kita coba dulu ya. Jadi ini kira-kira wah ini sih udah bagus banget sih ya. Dan yang saya suka dari Samsung untuk selfie kameranya itu dia ada kayak semacam bukan lensa ultrawide sih ya, jadi kayak lebih di zoom out aja. Jadi kita bisa nangkep headroom yang lebih luas. Contohnya kira-kira seperti ini. Dan sekarang kita cobain untuk efek bokeh atau potretnya. Potretnya pun kita juga bisa zoom out lagi ya. Nah. Kira-kira seperti ini untuk hasilnya ya. Jadi walaupun cuma 8 megapiksel tapi 8 megapikselnya Samsung itu ya superior lah. Hasilnya bisa kalian lihat di sini. Tuh ya. Gak kelihatan burik-burik amat gitu walaupun dia 8 megapiksel. Sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya. Pertama kita cobain yang ultra wide, terus wide dan juga zoomnya yang 2 kali ini. Oke, dan hasilnya kira-kira seperti ini. Ini untuk yang zoom 2 kali. Ini yang untuk main kameranya lensa wide ya. Masih oke banget. Terus juga ada ultra wide-nya. Nah, antara ultra wide dan juga wide kalau di layarnya ini sih nggak ada perubahan atau nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan, tapi nanti di reviewnya akan kita lebih bahas lagi. Kita foto outdoor yang banyak sekaligus untuk low light-nya juga. Dan ini adalah kualitas kamera depan di mode video yang katanya kamera depannya itu 3 jutaan kok 8 megapiksel. Tapi untuk kualitasnya menurut saya ini udah oke banget ya. Walaupun dia masih 1080p 30fps belum 4K. Cuman skin tone warnanya itu ciri khas Samsung gitu. Masih sangat bisa diandalkan untuk kamera perekaman depannya yang 8 megapiksel ini. Wah, dan untuk suara mic-nya kira-kira seperti apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya. Dan ini adalah kualitas kamera belakang dari Samsung di resolusi 4K 30fps ya. Enaknya 4K ini dia nggak pixelated, nggak pecah, dan kita sekarang coba untuk autofocusnya ya. Jadi ini fokusnya kemana Tom? Vector. Search. Cepet. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk autofocusnya. Dan untuk video kestabilannya kita bahas di reviewnya aja lah. Ini singkat untuk spoiler sedikit-sedikit aja. Sekarang kita coba tes untuk PUBG ya, karena saya juga penasaran kemarin di Flash Gadget itu saya lihat untuk PUBG yang A23 itu malah bisa smooth ultra karena kan dia pakai Snapdragon 750. Exynos 1280 dia masih smooth high karena kan ya ini chipset baru, masih istilahnya anak baru lah yang harus banyak di ospek, yang harus banyak di software update dan juga harus banyak kenalan dengan kakak-kakak kelasnya seperti PUBG. Enggak baca dia kakak kelasnya, jadi dia harus di-update biar bisa kenalan dan kebuka untuk smooth ultranya. Ya, ternyata memang supportnya ke unlocknya itu smooth high aja ya. Untuk harga yang lebih murah di Samsung Galaxy M23 bisa smooth ultra dengan Snapdragon 750G-nya.
Ya, dapatnya kayak gini ya. Mau gimana ya, semoga aja nanti bakalan banyak software update. BTW ini udah ada satu software update yang saya install. Jadi udah melewati satu software update, tapi juga masih belum ke-unlock untuk Smooth Ultra-nya, masih Smooth High. Cuman kalau untuk layarnya yang TFT, yang bikin salah kaprah ini ya, yang bikin orang jadi kayak takut buat beli ini, kalau dari segi warnanya menurut saya udah bagus kok. Refresh rate-nya juga 120Hz, sudah nyaman. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk main PUBG itu udah licin kayak kulit bayi. Jadi nanti aja ya di reviewnya untuk temperatur dan juga FPS-nya akan kita bahas lebih detail. Sekarang kita coba untuk fitur-fitur lain. Kalau misalkan kalian tanya apakah dia ada NFC, ada. Untuk NFC-nya ada. Kalau kalian tanya apakah dia support dengan Samsung DeX, belum support di M series. Terus kalau kalian tanya apakah Netflix-nya udah security Wideband L1, bisa full HD? Jawabannya bisa. Dan dia juga support dengan Dolby Atmos tapi untuk earphone. Jadi kalau misalkan kalian pengen mendengarkan suara yang lebih enak, pakai earphone-nya Samsung, pakai TWS-nya Samsung, bisa karena ada Dolby Atmos-nya. Terus untuk menu-menu action center-nya ya seperti biasa, One UI 4.1 kira-kira seperti ini. Jadi ada link to Windows. Cuman yang nggak ada di sini kalau kalian bingung cari NFC, memang NFC-nya itu nggak tersedia di sini ya, karena Samsung juga ada Samsung Pay. Jadi kalau misalkan kalian mau cari NFC itu, NFC, kita bisa masuk ke bagian search aja, terus ketikkan aja NFC. Nah, dia akan muncul NFC and contactless payment seperti ini. Ya, dia nggak ada di action center-nya. Terus untuk sensor-sensornya juga lengkap, yang absen itu light sensor, temperature sensor, dan juga pressure sensor. Sekarang mungkin kita cobain untuk multi-touch-nya ya, apakah dia support dengan 5 touch. Seharusnya sih kalau HP Samsung 3 jutaan bisa lah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi dia support dengan 10 touch, dan memang untuk layarnya ini licin ya, 120Hz-nya Samsung itu enak gitu kalau misalkan kita gunakan untuk scroll-scroll home, udah nyaman. Terus untuk konektivitas yang wireless, untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga udah Bluetooth yang low power, yang lebih cepat koneksinya yaitu Bluetooth versi 5.1. Dan tadi Samsung Galaxy M33 ini juga sempat saya cas pakai chargeran 65W-nya Realme, dan nggak saya saranin kenapa walaupun dia 65W, karena kalau kita lihat di sini ya 23% itu jam setengah 11. Dia full-nya itu jam 4 pagi. Jadi 4 jam lebih kalau nggak pakai charger yang orinya Samsung. Walaupun udah 65W tapi chargernya Realme. Nanti kita coba lah ya charger-charger third party kayak Basius, kayak Anker. Kita coba apakah dia cepat. Tapi untuk chargernya Realme nggak saya rekomendasiin lah ya, karena lama banget ngecasnya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja untuk unboxing dan juga sedikit hands-on dari Samsung Galaxy M33 ini. Untuk first impression saya sih agak saya sayangkan di bagian bingkai kameranya. Kalau memang pengennya desainnya seperti ini, seharusnya si M23 juga dibikin seperti ini. Atau paling nggak si M23 dibikin kotak seperti ini. Terus si M33 dan juga M53 dibikin kayak M23. Karena desainnya itu kayak lebih kekinian gitu. Kalau ini kayak ya desainnya terlalu terlihat entry level. Cuman kalau kita ngomongin apakah dia di upgrade lumayan banyak dari M32 ke M33, ya jelas ya, karena chipsetnya aja udah support 5G, M32 belum. Terus yang saya suka juga first impression ya, belum kita review, yang saya suka itu warnanya. Jadi desainnya ini menurut saya ketolong warnanya yang kayak bagus banget gitu warnanya. Terus di bagian depannya juga terproteksi Corning Gorilla Glass 5. Kameranya juga, kamera depannya yang katanya 8MP buat HP 3 jutaan itu untuk apa? Seperti yang kalian lihat tadi, kameranya juga udah oke banget. Perekaman kamera belakangnya juga udah support 4K. Jadi buat kalian para content creator yang pengen gambarnya lebih detail, misalkan kalian crop itu nggak pixelated, bisa memanfaatkan 4K-nya ini. Oke? Jadi cukup segitu aja first impression dari Samsung Galaxy M33 ini. Kalau kalian pengen tahu lebih detail, kalian pengen tahu dari perspektif mana ketika reviewnya nanti keluar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Dika Sabudi and see you on the next video. Bye-bye!